Setelah pukulan ekonomi akibat pandemi COVID-19, kini ditambah minyak goreng yang sempat mengalami kelangkaan dan ketika muncul harganya justru mengalami kenaikan. Hal ini berimbas kepada masyarakat dan pelaku UMKM maupun rumah produksi makanan kecil yang menggunakan minyak goreng. Salah satunya, rumah produksi getas di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Pabrik yang seharinya bisa menghabiskan 50 hingga 200 liter minyak goreng ini terpaksa menaikkan harga jual produksi mereka sebesar 5 hingga 25% dari harga sebelumnya untuk menutupi modal. Dari harga sebelumnya Rp60.000 kini menjadi Rp80.000 per kilogram. Menurut pemilik rumah produksi getas, kelangkaan minyak goreng sudah mereka rasakan sejak 6 bulan belakangan. Sebenarnya isu minyak goreng itu agak susah sejak kurang lebih ya 6 bulan terakhir. Jadi 6 bulan yang lalu tuh mulai susah. Nah, 3 sampai 4 bulan yang lalu benar-benar susah. Nah, sekarang agak mending. Berapa, Pak? Kalau ini untuk sekali produksi itu kebutuhan minyak goreng kita berapa kilo? Berapa liter? Untuk kebutuhan minyak goreng kami itu variatif ya. Tergantung dari produksi, bisa dari 50 sampai 200 liter per hari tergantung produksi. Kalau untuk mengakalinya gimana, Pak? Itu kan nanti kan kosnya juga nanti naik juga ya. Untuk mengakali kenaikan bahan baku ya, mau nggak mau kami harus menaikkan harga di level pembeli ya. Dan itu dilakukan semua UMKM sepertinya, karena memang ini hal yang tidak bisa ditahan. Berapa persen kenaikannya? Hari kenaikan itu antara 5 sampai 15%. Selain kesulitan minyak goreng, pabrik ini pun mengaku kesulitan mendapatkan bahan baku utama ikan akibat banyaknya para nelayan yang beralih profesi menjadi penambang timah di negeri Serumpun Sebalai ini. Duraka Prasetyo, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung.